Ya sudah, Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman Ilan dari berbagai tim komunitas. Terima kasih sudah bisa bergabung di acara mini turnamen Luhur Raya. Tri Silaturahim Englan Luhur. Kita persingkat saja acaranya teman-teman. Mungkin acara pertama itu adalah sambutan dari tuan rumah Bapak Song Ar-Rahman. Pak, berapa menit? 2 menit, 3 menit. Oh, terima kasih. Hai. Lobet Bapak. Harus di dekat. Sensornya dekat sekali. Tes 1 2 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu yang saya ada ibu ya? Pastinya ada ibu-ibu yang ikut juga mancing. Harus. Bapak-bapak, saudara yang saya hormati, saya lahir besar di sini, tanah tumpah darahku di sini, rumah depan masjid. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman semua atas terlaksananya kegiatan di kampung kami ini. Saya sementara lanjut S2 di UNAS, mengkaji analisis pengembangan wisata pantai khusus Kecamatan Belopo Utara. Jadi 3 desa dalam kajian saya. Desa Pakcone, Desa Lamunre, dan Desa Sepong, desanya Pak Makbul. Sementara saya sekarang, ini juga saya sekarang ini masuk dalam lampiran tesis saya nanti. Foto-fotonya minimal. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, Pantai Posang ini tempat bermain saya. Ada karang di luar, kalau surut air kita hanya jalan kaki menyeberang. Dulu pernah supaya menarik lah. Oh begitu. Iya. Tak kenal maka tak sayang lah. Oh. Dulu pernah ada kegiatan rehabilitasi terumbu karang yang dilakukan oleh salah satu keluarga pengusaha kita dari Papua. Dengan biaya pribadi, dana pribadi, dia berupaya melestarikan terumbu karang yang ada di depan. Nah, kita tahu bersama, tidak perlu saya jelaskan kenapa mesti penting terumbu karang kita lestarikan. Kenapa mesti penting nelayan bajo yang ada di Desa Belopa disadarkan bahwa melakukan pembuangan itu. Melakukan pembuangan ikan itu sama dengan mempercepat kiamatnya dunia. Allahu Akbar. Mempercepat kiamat dunia. Kalau kita tidak sepakat dengan mempercepat kiamatnya dunia, maka mari kita naik di atas mimbar di hari Jumat. Iya, begitu. Jangan hanya surga neraka saja, takut masyarakat. Tapi bicara tentang apa tugas sebagai kita, sebagai halifah tampil ardi atas muka bumi. Kita hari ini mau mensyukuri nikmat itu dengan cara represi. 2 jam meninggalkan Pantai Posang, kita doakan besok jam 1 di sini tepat waktu tiba. Amin. Amin. Dan membawa hasil yang melimpah. Amin. Begitu. Insya Allah. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain.
Begitu Mudi. Kita doakan bersama. Oh, begitu. Nama saya Sular Rahman. Di kampung ini dipanggil Ape. Nama kecil saya. Di lapangan bola dipanggil Sulpo Borski pada zamannya. Ya, pada zamannya. Kalau dulu saya sempat cedera 2007 saya gantung sepatu. Enggak ada lagi. Saya dikenal sebagai striker yang ganas di lapangan. Oke, tangan dulu. Hey. Apa lagi? Istri baru satu, anak baru empat. Iya. Empat. Mantap. Kalau Allah menghendaki. Amin. Sekiranya itu saya tinggal sekarang ini kurang lebih 12 tahun di Jalan Poros, di Barana Pance. Sekarang saya mengikuti pesta perhelatan demokrasi tahunan ini. Kita lakukan politik yang gembira. Siapapun teman, siapapun kawan kita ini mau menciptakan keadilan kesejahteraan. Dan yang paling utama kalau dia Islam, 5 waktu salatnya di masjid. Kalau dia laki-laki. Saya kira itu saja teman-teman, saya berharap kita lepas ini, teman-teman, senantiasa, kan paling enak itu, sambil mancing sikit. Kami mancing sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali, jaminannya surga. Itu menurut ulama. Nah, kalau tidak percaya kita, ya kita makbul. Apa faedahnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa jaya, karena saya anak Haidi. Billahi taufiq wa jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahu. Oke, terima kasih atas sambutannya dari Bapak Tuan Rumah, Bapak Ke Al-Rahman. Terima kasih Pak atas supportnya. Sudah memberikan izin tempatnya untuk teman-teman melakukan kegiatan dengan hobi. Kita lanjut dengan acara kedua, yaitu acara untuk doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Maksud. Makbul doanya. Makbul, amin. Agar apa yang kita rencanakan ini, apa yang kita inginkan, Allah juga ikut menginginkan apa yang kita harapkan bisa kita dapat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa siyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal mautin wa ghufratan ba'dal mautina. Allahumma rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.